Honda Malaysia secara resminya telah melancarkan Honda CR-V 2024. Kereta ini sangat popular sejak dibuka untuk tempahan. Dalam tempoh hampir sebulan, telah menerima lebih daripada 2,000 tempahan kereta baru ini. SUV generasi ke-6 ini ada dalam 4 model, 3 model Yara enjin petrol 1.5 turbo dan model hybrid dengan enjin 2.0 liter iVTEC natural aspirated engine. Mari kita tengok model dan harga CR-V 2024 baru ini di market Malaysia. Base model Yara Honda CR-V 1.5 liter turbo S dengan harga ringgit Malaysia RM159,900, 1.5 liter turbo E dengan harga ringgit Malaysia RM169,900 dan 1.5 liter turbo V all-wheel drive dengan harga ringgit Malaysia RM181,900. Pada pelancaran kali ini, Honda Malaysia tidak mengumumkan harga bagi model CR-V Hybrid dan akan mengumumkan harga pada awal tahun 2024. Perbandingan Honda CR-V kali ini Yara dengan Proton S90 kerana kedua-dua kereta Yara SUV segmen C. Walaupun harga agak beza sedikit, tetapi untuk peminat Honda CR-V dan peminat Proton S90 menjadi suatu referensi kepada harga, bentuk desain luaran dan interior desain dalaman. Pertama sekali, mari kita comparekan harganya. Sekarang, kita compare desain luaran bodi kereta ini. Last kali, kita comparekan interior design kereta ini.
sekian untuk hari ini. Jika anda ada apa pendapat, boleh buat komen di bawah. Sekian, terima kasih.